Assalamualaikum, sahabat IC Dapur dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Semoga selalu sehat dan mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum sahabat IC Dapur. Bertemu lagi kita di hari ini. Saya akan membuat brownies puding mentega, teman-teman, sahabat. Tanpa roti, tanpa blender, tanpa telur. Oke ya, bahan-bahan yang sudah disediakan di sini ada agar-agar 1 bungkus. Di sini ada coklat bubuk 14 gram atau 2 sendok makan. Kemudian nanti kita memerlukan susu 750 ml. Kemudian di sini ada coklat blok 100 gram. Kemudian ada butter. Ada butter kurang lebih 75 gram ya. Terigunya 75 gram. Gula pasirnya juga 75. Oke sahabat, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita akan mulai dengan menuang agar-agarnya. Di sini bubuk agar-agarnya 1 bungkus. Kita mix dengan coklat bubuknya. Kemudian kita beri susu ya. Boleh, kita perlu 100 ml. Kita aduk ya. Setelah tercampur semua, kita sisihkan. Kemudian kita nyalakan kompornya ya. Kita masukkan butternya ya sahabat. Masukkan butter atau mentega sampai dia mencair. Kita masukkan tepung terigunya ya. Mentega atau butternya sudah cair, kita aduk. Kemudian kita masukkan susunya. Kita masukkan sebanyak 650 ml ya. Kita aduk sampai dia mengental. Masukkan gula pasirnya ya. Campuran agar-agar dan coklat bubuknya kita tuang ke dalam panci. Kita saring ya sahabat. Aduk sampai dia meletup-letup. Hey guys, kemudian kita masukkan coklat bloknya ya. Semakin mengental, rasanya akan mendidih ya. Kita tunggu letup-letupannya dulu. Setelah itu kita matikan kompornya. Kita siapkan loyang yang kita olesi dengan air bersih ya, air matang, agar dia mudah dilepas brownies pudingnya. Kita tuang ke dalam adonan ya. Woo!
Oke, sahabat, kita biarkan dia dingin di suhu ruang. Setelah itu kita bisa menyimpannya di dalam lemari es selama kurang lebih 2 jam ya. Ya, alhamdulillah brownies puding butter kita sudah jadi, sudah dingin ya. Kita coba tuang, kita coba pindahkan ke piring saji. Woi, alhamdulillah. Kita coba potong ya. Lembut sekali ya sahabat, teksturnya ini. Kita review ya, brownies puding butter kita. Betul-betul lembut sekali. Langsung lumer di mulut. Rasa coklat, susu, dan butternya menyatu. Tidak ribet membuatnya, bukan? Tidak perlu di oven, tidak perlu dipanggang, tidak perlu dikukus. Brownies, puding, butter kita atau mentega ya. Silakan dicoba. Oke, terima kasih telah mengikuti saya. Seperti biasa, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Terima kasih sudah menyaksikan video IC Dapur. Semoga menjadi inspirasi memasak untuk keluarga tercinta. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Tekan tombol like jika suka dengan video ini. Dan tekan share untuk berbagi kepada orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.